ketua, berapa bacalek yang didaftarkan hari ini ke KPU ketua? Baik, alhamdulillah sesuai dengan jadwal ketentuan yang diberlakukan di KPU Kabupaten Deli Serdang, kami pengurus DPC Kabupaten Deli Serdang menyampaikan usulan bacalek kita seluruhnya dari dapil 1 sampai dapil 6 berjumlah 50 orang lengkap dan juga kuota perempuan 32%. Proses datang ke KPU tadi seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah dengan semangat kebersamaan kami dari kantor DPC Kabupaten Deli Serdang menuju KPU yang kurang lebih 2,3 km berjalan diiringi dengan rebana, salawatan dan juga tentunya pada jajaran-jajaran pengurus DPC, DPAC dan ranting yang ada hadir kurang lebih tadi sekitar 450 orang. Tentunya bacalek-bacalek kita juga tadi hadir bersama dengan memakai pakaian adat. Ini menunjukkan bahwa kami keberagaman suku bangsa dan segala macam ada di PKB. Begitu. Target kursi yang kami sepakati minimal 6 kursi dan insya Allah kami akan merebut 8 kursi setiap dapil nanti. Untuk di Kabupaten Deli Serdang dan juga DPR Provinsi, dapil Sumut 3, insya Allah kita akan targetkan 2 kursi. DPR RI, insya Allah sesuai dengan arahan-arahan kami juga dekat kekuatan integritas semua, kader-kader dengan penuh semangat. Rencananya akan kita ambil 2 kursi untuk DPR RI. Kaki kita harapkan dengan semangatnya kita menempuh perjalanan 2,5 km ini tidak dilakukan dengan tentunya dengan kebersamaan kami sama-sama menempuh perjuangan kami. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini semua tentunya berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kami sebagai umat muslim dimulai dengan tadi kita buka dengan surat Al-Fatihah, alhamdulillah tidak ada kendala apapun di lapangan sampai di KPU dan alhamdulillah berkas kami memenuhi syarat diterima dengan baik.